Halo bosku, selamat pagi. Pagi ini masih jam 5 ya. Dan suasana redup mendung. Sejak kemarin sudah hujan. Cuaca mulai dingin. Nah, hati-hati buat teman-teman yang merawat burung. Pastikan tempatnya yang hangat ya. Minimal tempatnya harus terang ya. Kalau teman-teman nggak bisa memberi tempat yang hangat, teman-teman minimal harus memberi tempat yang terang. Ini musim hujan seperti ini. Karena apa? Biasa hewan atau burung kalau kedinginan dia akan banyak membakar kalori ya. Banyak membakar lemak, dan untuk mengimbangin itu dia akan banyak makan. Nah, saat cahaya kurang, misalnya malam dan siang pun juga redup, mereka akan kurang makan juga ya. Jadi solusinya adalah sebenarnya kalau bisa diberi penghangat itu akan lebih bagus, tapi minimal teman-teman harus memberinya lampu ya, atau digantung di tempat yang terang. Jadi dia malam bisa mencoba makan. Nah, kalau untuk anakan ya gitu. Pastikan dia selalu kenyang. Karena untuk melawan dingin ya. Kalau lapar dia akan kedinginan. Oke, di sini saya akan menambahkan lampu ya, teman-teman. Ini anakan biar dia tidak kedinginan. Oke ya, bosku. Pakai lampu Polham seperti biasa, ini 5 watt saja. Karena lampu Polham itu panasnya maksimal ya bosku. Nah, ini saya mau pasang di dalam sangkar. Oke ya bosku. Jadi kalau memberikan penghangat kepada burung, usahakan seperti ini ya. Karena apa? Sudah sering kali saya jelaskan bahwa jika lampu digantung di atas, itu bawah nggak akan terkena panas ya. Karena udara panas itu di atas, nggak mungkin udara panas di bawah. Udara panas itu naik. Jadi kalau teman-teman berikan tempat seperti ini, dia malam kalau kedinginan dia akan mendekat lampu ini ya, bahkan kadang ada bertengger di atasnya. Oke bosku, semoga bermanfaat. Salam Breeder Mania, salam lestari.